Nama asli Cheng Ho adalah Ma He, yang lahir pada tahun 1371 Masehi di distrik Kunyang, Provinsi Yunnan. Ayahnya bernama Ma Hazi dan ibunya bermarga Wen. Cheng Ho kecil terlahir dari keluarga Muslim Hui yang taat beragama. Dari catatan sejarah bahkan disebutkan jika kakek dan ayahnya sempat menunaikan ibadah haji ke Mekah. Karena berasal dari keluarga Muslim, sejak kecil Cheng Ho sudah memeluk agama Islam. Oh, ini sangat jelas, Cheng He keluarga adalah Muslim keluarga. 他的祖父、他的父亲都到过麦加朝圣，所以在这个汉语里叫哈哲，是到过麦加朝圣的人。所以郑和，尽管从云南出来的时候年龄比较小，但是他一定是穆斯林家庭的背景。同时，我坚信他就是穆斯林的信仰者。 Saat berusia 11 tahun, Cheng Ho kecil ditangkap oleh tentara Ming dan dibawa ke kota Nanjing untuk dijadikan kasim atau budak istana. Selama menjadi pelayan istana, Cheng Ho ternyata mampu menjalin hubungan kedekatan dengan Kaisar Zhu Di, yang merupakan putra keempat dari Kaisar Hongwu. Bahkan, Cheng Ho ikut berperang bersama Kaisar dan memenangi berbagai pertempuran. Atas keperkasaannya itulah, Zhu Di mendapat gelar sebagai Kaisar Yongle. Sedangkan Cheng Ho dipercaya melakukan ekspedisi pelayaran ke sejumlah negeri di luar Tiongkok. Tokoh kita ini, Cheng Ho ini bernama Kasim Sanbao dari Provinsi Yunnan. Dia sebenarnya dari golongan yang rendah ya, Kasim itu artinya orang yang berasal dari strata bawah, tetapi yang perlu kita catat itu karena keteguhannya, karena ketekunannya ya, mengabdi kepada Kaisar, memperlihatkan keberaniannya bertempur ya. Itu kemudian dia menaiki jenjang mobilitas sosial begitu ya. Penunjukan Cheng Ho sebagai pemimpin ekspedisi sangatlah beralasan. Selain memiliki kesetiaan tinggi terhadap Kaisar, Cheng Ho juga mempunyai kemampuan militer yang baik. 当时选他做领队，也是有这样的因素。还有一个就是郑和实际上有军事才能，在与明朝和蒙古的战争当中，郑和侵略过多次的这个征战，有统兵能力。诸如此类的原因，是郑和能统帅这是下西洋军队的一个背景。Fisik yang kuat, gagah dan tampan juga menjadi pertimbangan lain bagi Kaisar Zhu Di untuk menugaskan Cheng Ho melakukan ekspedisi. Ya, Cheng Ho itu diperkirakan tingginya itu sekitar 182 meter ya, dan mempunyai rahang yang kuat itu, kelihatan kuat sekali, dan yang paling menakutkan orang atau sangat berpengaruh itu sorot matanya dia. Jadi sorot matanya dia itu tajam sekali sehingga orang kalau bicara itu tidak berani lihat dia, tetapi tunduk sama dia. Jadi dia punya personality yang sangat-sangat kuat. Petualangan antar benua dilakukan Laksamana Cheng Ho selama 28 tahun, yang dimulai sejak tahun 1405 Masehi hingga 1433 Masehi. Selama 7 kali pelayaran, Cheng Ho singgah di hampir 30 negara di benua Asia dan Afrika, mulai dari Tiongkok, Brunei, Thailand, beberapa negara di Asia Tenggara, India, Afrika, hingga Arab. Dalam ekspedisinya, Laksamana Cheng Ho mengerahkan armada raksasa dengan ratusan kapal besar dan kecil yang didukung ribuan awaknya. Cheng Ho的船队 每次下西洋, 因为他要走很远的路, 要到达很多地区, 他需要配备, 准备, 各种物资, 各种设备。 所以呢，郑和每次下西洋， 大概他的船有100多艘， 100几十艘， 其中大号的船， 这个叫大号宝船，特别大，
现在看到有一百几十米，有中号宝船、小号宝船，还有很多水船，就是中运水的、淡水的、中运马匹的马船，这个乘坐那些外交人员还有其他人的坐船，还有小型的渡船等等，是各种船只组合起来的一个庞大的一个船队。它是船队，我的理解是船队，它不是舰队，因为它是来出使的。真和的身份，真实的身份是正使，国家的正使。什么是正使呢？就是相当于现在的特命前权大使，这是他的最主要的身份。所以他是使团的团长，他是他的组成使团正使副使，他是使团，他不是指挥战斗的司令部，所以他是船队，不是舰队。Yang dibawa oleh Cheng He ini adalah tidak hanya apa ini tentara atau pasukan dari kerajaan untuk sebuah yang tentu saja dibekali dengan ilmu pertahanan, tetapi mereka sudah dibekali dengan bagaimana ilmu pertanian, bagaimana bercocok tanam, bagaimana berdagang, bagaimana menyebarkan ajaran Islam. Karena hampir semua pasukan yang dibawa oleh Cheng He ini beragama Islam, Muslim begitu. Jadi ini satu, saya kira satu manajemen yang luar biasa dibangun melalui ekspedisi oleh seorang laksamana. Kapal yang ditumpangi Cheng Ho disebut dengan kapal pusaka yang merupakan kapal terbesar pada abad ke-15. Panjangnya mencapai 150 meter dengan lebar 65 meter. Sengaja didesain untuk tahan badai dan sudah dilengkapi teknologi canggih seperti kompas magnetik. Bahkan jumlah dan ukuran kapal yang digunakan sang laksamana jauh lebih besar dibandingkan kapal yang pernah dibawa seorang penjelajah dari Italia bernama Christopher Columbus. Ya, sebetulnya ekspedisi Cheng Ho itu oleh dunia barat, kalau Anda lihat cerita-cerita mengenai pelayaran-pelayaran, petualang-petualang di daerah barat itu, nama Cheng Ho tidak pernah kelihatan. Padahal kapalnya dia itu berpuluh kali lebih besar dari kapal Columbus. Kalau kapal ini 150 meter panjang, 65, Columbus itu hanya kira-kira panjangnya 20 meter dan lebarnya mungkin cuma 8 meter atau 15 meter. Jadi tidak ada arti sama sekali. Bahkan pada penelitian kemudian sekarang ini malah diperkirakan yang menemukan benua Amerika itu mungkin Cheng Ho. Ya, jadi susah itu membuktikan, tetapi ya sudah ada buku-buku yang keluar mengenai itu. Pencapaian gemilang Cheng Ho melalui ekspedisi lautnya pada abad ke-15 menunjukkan betapa peradaban Tiongkok telah memiliki kapal-kapal besar serta kemampuan navigasi yang baik dalam menjelajahi dunia. Dalam melakukan ekspedisinya, Cheng Ho dan ribuan pengikutnya selalu berpegang teguh pada tiga prinsip diplomasi politik luar negeri dinasti Ming. Pertama, seluruh manusia di penjuru dunia berasal dari satu keluarga dan tidak boleh saling bermusuhan. Kedua, para perantau Tionghoa harus mampu menyesuaikan diri untuk menjadi warga yang baik. Ketiga, hubungan persahabatan dengan bangsa yang didatanginya harus dapat mendorong perniagaan kedua pihak. Dari ketiga prinsip itulah, Cheng Ho mengusung tinggi perdamaian dan persahabatan dalam ekspedisinya, bukan untuk melakukan invasi atau penjajahan kepada bangsa lain. Nah, saya setuju pendapat yang mengatakan bahwa Cheng Ho ini telah melakukan apa yang kemudian kita kenal sebagai soft power, gitu ya. Jadi dengan cara damai, tapi tujuan untuk apa yang diinginkan itu tercapai, gitu. Dan
dugaan saya atau apa yang saya lihat itu kembali kepada misi yang diberikan oleh dinasti Ming untuk memperlihatkan keperkasaan Tiongkok, kan begitu. Zheng He的这个下西洋的宗旨啊，这个基本上它是以和平外交为主，这种方式。为什么呢？因为永乐皇帝知道，Zheng He也知道。 就是跟外国往来可打可政府是不行的。郑和的这个下西洋的宗旨啊，这个基本上他是以和平外交为主，这种方式。为什么呢？因为永乐皇帝知道，郑和也知道，就是。 Misi diplomasi dan perdamaian yang diusung Cheng Ho mendapat sambutan positif dari negeri yang dikunjunginya. Cheng Ho bahkan banyak mendapatkan hadiah. Salah satunya, binatang jerapah yang sebelumnya tidak dikenal di negeri Tiongkok. Misalnya waktu dia berlayar ke daerah Afrika, itu orang Tionghoa pun dan Kaisar Tionghoa pun tidak pernah ngerti apa yang adanya jerapah, ada apa binatang yang tidak ada di negeri Cina itu, ya. Jadi dia ambil itu semua untuk persembahan bagi kaisarnya, di samping juga untuk menambah pengetahuan dari masyarakat di Cina itu bahwa di luar Cina itu masih ada kekayaan binatang, hewan dan flora yang lain, misalnya rempah-rempah yang lain juga masih banyak di luar Cina. Meskipun mengedepankan jalan diplomasi dan perdamaian, namun Cheng Ho tak segan-segan menggunakan kekuatan militernya untuk menghalau bajak laut yang sering mengganggu perairan Tiongkok dan Asia Tenggara. Kalau Cheng Ho membawa pasukan banyak di dalam ekspedisinya itu, tidak serta-merta untuk berperang saya kira. Tidak untuk melawan kekuatan, tetapi ini juga sebagai satu kewaspadaan atau persiapan manakala ada pihak-pihak yang misalnya menghadapi perombak misalnya. Tuh dia singgah di daerah Palembang itu, dia memang dapat keluh kesah bahwa banyak sekali jalur-jalur perdagangan yang diganggu oleh bajak-bajak laut itu. Kemudian dengan sepengetahuan itu pun dia tidak bekerja sendiri, tetapi dengan sepengetahuan dari kerajaan yang ada di Palembang itu. Dengan seizin mereka, itu dia juga membantu menumpas bajak-bajak laut itu supaya jalur perdagangan antara daerah Nusantara Palembang dengan Cina bisa lancar. Tangsu de hai dao shi lai zi Guangdong de liang dao ming, ye 5000 duo ge ren. Ta men xiang ben lai ye zi bu zi Zheng He bu zi zhu dong qu da ta men de, shi ta men xiang qi xie jie Zheng He de chan dui. Ran hou Zheng He jiu zi 实际上是反击，通过三次战斗，两次是在棉花屿，一次是在阿鲁亚，三个地方都非常激烈。这个经过激烈的战斗，基本上把这些海盗势力消灭掉了。后来就在明朝被处，在处几年以后就被处死了。Tak hanya bajak laut saja. Kapal Cheng Ho bahkan pernah diserang Raja Sri Lanka saat armadanya sedang mengarungi perairan. Cheng He 的船队去的时候呢，他就不跟Cheng He的船队接触，他去要去袭击Cheng He的船队，遇上了埋伏。这个消息呢，Cheng He当时人数比较少，Cheng He知道了这个情，有人告诉他了，有人告诉有知道掌握了这个情况以后。 就没有发生跟他正面的发生战斗，因为当时这个锡兰国的国王叫亚历古奈，亚历古奈他为了袭击这个郑和的船队，他全把全国的力量都集中在集中就离开王城，去袭击、去埋伏、袭击、准备袭击郑和的船队。郑和知道了这一点以后，就避开了他的正面的力量，绕道。
到了用骑兵，不是叫马的兵了，就是用另外一支部队，派出另外一支部队，连夜的赶往了西凉国的王城，然后先把王城攻下来，这样就是亚历姑娘那个国王在外面嘛，他要回去救这个，因为王城都陷落了嘛，他要去救这个王城，那郑和再在那里就迎头就打击他，这样就把要袭击他的这个西兰国的这个亚历姑娘这股势力就打下去了。Laksamana Cheng Ho tidak hanya dikenal sebagai diplomat ulung yang mampu menjalin hubungan multilateral dengan sejumlah negeri di dunia. Beliau juga dikenal sebagai penyebar agama Islam yang memiliki sifat dan kepribadian arif serta bijaksana. Pengaruhnya dalam menyebarkan agama Islam telah merambah hingga ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Nusantara salah satunya. Cheng Ho merupakan tokoh muslim yang sangat legendaris dari Cina ketika masa dinasti Ming. Waktu itu rajanya namanya Yongli. Rajanya enggak non-muslim rajanya, tapi Cheng Ho-nya muslim yang sangat legendaris, mengembara, mengarungi lautan. Misi pertama adalah memberantas perampokan penyamun yang ada di tengah laut. Kemudian kedua, ekonomi, hubungan perdagangan. Yang ketiga adalah dakwah Islam. Nah, sejarah perkembangan Islam di Indonesia ini atau di Nusantara ini tidak bisa lepas dari Cina. Karena beberapa wali Songo itu juga keturunan berdarah Cina. Cheng Ho ini terkenal sebagai satu tokoh Islam yang mempunyai visi yang sangat visioner, di mana dia merupakan satu mempunyai pandangan bahwa manusia itu yang mempunyai berbagai macam keyakinan dan beragama itu sebetulnya dapat hidup bersamaan, dan itu dibuktikan di kapalnya dia terdapat banyak orang yang beragama berbeda, di mana mereka masing-masing melakukan ibadahnya itu selalu mendapat pengertian, saling pengertian di antara pengikut yang lain. Selama berada di Indonesia, Cheng Ho telah melakukan 7 kali ekspedisi dan singgah di beberapa daerah, mulai Aceh, Palembang, Cirebon, Semarang, hingga Surabaya. Kedatangan Laksamana Cheng Ho bersama armadanya selalu disambut baik oleh para raja dan penduduk pribumi. Penyebaran agama Islam sengaja dilakukan Laksamana Cheng Ho atas inisiatifnya sendiri, bukan perintah sang kaisar atau adanya desakan dari kerajaan lain. Karena dia beragama Islam, dia juga menyebarkan agamanya menurut kemauannya dia. Sebagai umat Islam, untuk mempunyai keyakinan untuk mengembangkan Islam itu. Jadi bukan dari Kaisar Cina yang harus dia mengembangkan itu, enggak. Tidak secara eksplisit atau dapat diketahui apakah Cheng Ho ini mendapat perintah, instruksi untuk mengislamkan Nusantara oleh Kaisarnya. Tidak. Jadi kebanyakan sejarah mengatakan itu kreativitas atau secara pribadi ya dia, sebab setiap pribadi muslim itu adalah pendakwah, dan memang hadis Nabi begitu sampaikan walaupun satu ayat. Saya kira Cheng Ho melaksanakan amanah itu atau misi itu, dia sampaikan saja. Penyebaran agama Islam dilakukan Cheng Ho dengan sukarela dan tanpa paksaan bagi siapapun yang ingin memeluknya. Ya tentu dia pertama tidak hanya serta-merta datang dengan dia punya keyakinan atau agama, dia langsung masuk ke daerah yang berbeda agama. Dia juga meneliti dahulu. Misalnya di daerah di Nusantara itu waktu itu kan banyak agama masih Hindu ya, kerajaan Hindu. Itu dia juga mempelajari. Jadi dia sebetulnya juga seorang tokoh
mempunyai pengetahuan tinggi sekali mengenai agama Buddha. Jadi mengenai agama Hindu-Buddha itu dia ngerti sekali. Jadi waktu dia masuk ke daerah tetangga-tetangga itu, dia selalu dengan perasaan hormat dan menghargai tempat di mana dia datang. Nah, disitulah kepintarannya dari Cheng Ho itu, bahwa dengan pengenalan dari agama yang berbeda yang dia datang, dengan pengetahuan apa, dia bisa mengetahui seluk-beluknya bagaimana untuk memasukkan keyakinan agama Islam itu ke daerah itu dengan halus, dengan enak, tanpa paksaan. Dia bisa memasukkan juga keyakinan itu kepada tetangga-tetangga yang beragama lain, sebetulnya. Armada Tiongkok di bawah komando Cheng Ho sempat singgah di Pelabuhan Bintang Mas yang kini menjadi Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara. Di kawasan tersebut, salah seorang juru masak yang bernama Sampo Swisu menikahi gadis penari ronggeng, Siti Wati. Karena pernikahan itulah, sang juru masak akhirnya memeluk agama Islam hingga wafat di Ancol, Jakarta Utara. Di lokasi makam kemudian dibangun kelenteng oleh penganut Konghucu yang lebih sering disebut Kelenteng Ancol. Kelenteng berusia 4 abad ini menjadi bukti sejarah pelayaran Panglima Perang Laksamana Cheng Ho di Jakarta. Di Cirebon, tepatnya di Pelabuhan Muara Jati, armada Laksamana Cheng Ho sempat singgah dan bertemu dengan Sultan Cirebon. Sebagai bentuk persahabatan dari dua budaya yang berbeda, Cheng Ho memberikan cenderamata berupa piring berhiaskan ayat kursi yang kini disimpan di Keraton Kasepuhan Cirebon. Piring besar dengan ada kaligrafinya yang jumlahnya ada 9 yang digunakan oleh Wali Songo kalau musyawarah di sini. Jadi Wali Songo itu kan musyawarah tempatnya berpindah-pindah. Ada di Cirebon, di Demak, ada di Ampel, di Surabaya, di sana. Nah, kalau musyawarah di sini pakai piring yang itu. Ada 9 piring besar dan 40 piring kecil gitu. Itu kaligrafi. Nah, itu dari Cina, yaitu dari diantaranya adalah dari Cheng Ho ini. Nah, sekarang itu dikeluarkan setahun sekali di Keraton Kesepuhan ini, yaitu pada waktu siraman, jadi dicuci setahun sekali, yaitu setiap tanggal 5 Maulud, yaitu namanya siram panjang, gitu, siraman panjang. Nah, kemudian nanti digunakan tanggal 12 Maulud itu untuk upacara panjang jimat. Upacara panjang jimat ini dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad, yaitu 12 Rabiul Awal itu, atau 12 Maulud itu. Menurut catatan Kesepuhan Cirebon, armada Laksamana Cheng Ho juga sempat memanfaatkan bangunan di kawasan Talang Cirebon untuk memperbaiki kapal atau sebagai tempat persinggahan. Bangunan berusia 600 tahun tersebut kini menjadi kelenteng lintang yang merupakan bentuk perpaduan antara agama Islam dan Konghucu. Jadi di Laksamana Cheng Ho ke sini juga ada perbaikan-perbaikan kapal. Kan mereka kapalnya banyak gitu. Nah, di sana ada di kota Cirebon ini ada kelenteng Talang itu. Nah, di antaranya dulu adalah disitulah kumpulnya untuk pembuatan perbaikan-perbaikan kapal Laksamana Cheng Ho itu. Dan kelentengnya itu bahkan ada yang menghadap ke kiblat gitu. Jadi dulu malahan masjidnya jadi digunakan untuk tempat ibadah juga karena menghadap kiblat itu. Jadi bukan kelenteng yang biasa digunakan oleh agama dari Cina itu, tapi justru digunakan masjid yang dari rombongan Laksamana Cheng Ho ini gitu. Salah satu bukti bersejarah yang berkaitan dengan penyebaran Islam di Semarang oleh rombongan ekspedisi Laksamana Cheng Ho adalah berdirinya bangunan kelenteng Sampukong di daerah Simongan, Kota Semarang. Ada yang mengatakan kelenteng ini dulunya adalah sebuah masjid yang digunakan awak kapal Cheng Ho untuk beribadah. Namun versi lain menyebutkan kelenteng Sampukong merupakan bekas tempat persinggahan dari Laksamana Cheng Ho
untuk mengobati awak kapalnya yang jatuh sakit. Diperkirakan Laksamana Cheng Ho merapatkan kapalnya di Semarang sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 1406 dan tahun 1416. Namun pembuktian apakah Cheng Ho menginjakan kakinya di Semarang atau tidak, kini masih menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab. Ya, jadi dia meninggalkan salah satu anak buahnya, yaitu jurumudi Ong Keng Hok itu, untuk berobat di Semarang. Dan akhirnya dia tinggal dengan beberapa prajuritnya, yang kemudian juga menyebarkan agama Islam masuk ke pedalaman di sekitar Semarang itu. Kelenteng yang atau tempat ibadah yang dibangun di kota Semarang, yang terkenal dengan Sampokong itu atau Gedong Batu, itu juga merupakan satu tempat ibadah yang mempunyai arsitektur yang juga berbaur dengan adat yang ada di Jawa. Jadi misalnya di situ ada patung kupala, kemudian ada petilasan dari Ong Keng Hok yang juga menyerupai satu tempat petilasan orang Jawa itu. Ya. Beberapa bangunan masjid di Jawa yang dibangun pada zaman Wali Songo ternyata masih memiliki pengaruh yang kuat dengan kebudayaan Tiongkok. Salah satunya Masjid Agung Demak dengan corak arsitektur Tiongkok kuno yang sangat jelas sekali. Struktur organisasi pembuatan masjid itu salah satunya adalah Sunan Kalijogo yang ditunjuk sebagai arsitek. Kemudian dibantu oleh dari tukang-tukang dari Tiongkok. Nah, inilah perpaduan Masjid Agung Demak di buat oleh para wali songo sedemikian rupa perpaduan antara Tiongkok dengan Jawa. Di Masjid Agung Demak terdapat ornamen berupa piring porselen yang berasal dari zaman dinasti Ming. Jumlahnya ada 65 keping dan menempel di setiap tembok. Keramik-keramik itu peninggalan Putri Campa. Jadi jumlahnya insya Allah ada 65 kepingan keramik, itu peninggalan abad ke-14 dari Putri Campa, yaitu Ibunda Kanjeng Sultan Raden Abdul Fatah Al-Akbar Sayyidin Panotogomo, yang sekarang ditempelkan di dinding-dinding depan dan di pengimaman Masjid Agung Demak. Selain itu, hiasan kura-kura juga menghiasi arsitektur dalam masjid yang menunjukkan tahun dimulainya pembangunan masjid, yaitu pada tahun 1401 Caka atau bertepatan dengan tahun 1479 Masehi. Kura-kura adalah salah satu binatang yang seringkali digunakan untuk menunjukkan identitas orang Tiongkok. Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Tiongkok. Bahkan penguasa pertama kerajaan Demak, Raden Patah, memiliki darah Tiongkok. Ayah Raden Patah adalah Kertabumi yang menikah dengan putri Tiongkok atau anak Ban Hong. Dari hasil pernikahan dengan Retna Mulia atau putri Sunan Giri, maka Raden Patah memiliki anak Adipati Yunus atau Yatsun dan Sultan Trenggana atau Tungkalo. Terakhir, Raja Majapahit kelima yaitu Brawijaya kelima, yang punya istri Cina namanya Sumbah Ji, punya anak satu namanya Jinbun laki-laki. Si Jinbun keluar dari istana, pergi ke timur, masuk ke kota Surabaya, jumpa dengan Syekh Rahmatullah, salah satu wali songo yang ada di Ampel, Denta, Surabaya. Jinbun masuk Islam, tidak lama kemudian setelah beliau mengaji Quran dan sebagainya, ngerti Islam lah. Kemudian beliau permisi kepada gurunya ingin membangun kerajaan Islam. Tidak lama berdirilah kerajaan pertama Islam di Demak Bintoro. Itulah kerajaan Islam pertama di Jawa yang raja pertamanya adalah Raden Fatah alias Jinbun putra
Raja Majapahit Brawijaya kelima. Mau tidak mau adalah putra mahkota Kerajaan Majapahit, yaitu putra dari Raden Kertabumi atau Brawijaya V atau Raja ke-11 Majapahit dengan Putri Campa. Yang mana Putri Campa ini adalah seorang putri dari Kerajaan Campa. Jejak diplomasi dan perdamaian yang diterapkan Laksamana Cheng Ho saat mengunjungi wilayah Nusantara berdampak positif pada interaksi antar etnis di pesisir Jawa, yaitu Tiongkok, dengan etnis Jawa. Keduanya dapat menjalin hubungan harmonis dalam dimensi budaya, perdagangan, hingga religi. Ya dampaknya kalau kita lihat di pesisir sebetulnya, dia orang kan turunnya di karena pakai kapal ya di pesisir itu pengaruh-pengaruh kita lihat masjid kecil segala macam ya, atau rata-rata kelenteng kita lihat itu ada di pesisir ya kan, di daerah laut-laut. Lalu yang orang Tionghoa alasannya laut itu ngadep ke sana lapangan segala macam lah, teori-teori segala macam, padahal bukan itu, karena armada itu datangnya lewat laut bukan ke gunung. Jadi dampaknya saya rasa di setempat ada budayanya, cara misalnya menangkap ikan segala macam itu kita lihat pengaruh-pengaruh, sebetulnya kalau didalami lagi itu ada pengaruh semua. Jadi kelihatan sebetulnya kalau kita mau lebih bijak atau apa mau menerima ya, itu banyak kultur-kultur di arsitekturnya maupun segala macam makanan, budaya. Akulturasi budaya yang terbentuk kini masih bisa dirasakan dan dinikmati oleh semua kalangan masyarakat di Indonesia. Mulai dari makanan, busana, arsitektur, hingga kesenian. Kedudukan etnis Tiongkok kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan bangsa Indonesia. Seperti yang tercantum dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda namun tetap satu. Maka suku-suku di Indonesia, tak terkecuali Tiongkok, kini telah berperan besar dalam memperkaya kebudayaan di Nusantara. Sejarah kedatangan Cheng Ho ke tanah air pada abad ke-15 silam ternyata membawa pengaruh penting terhadap corak agama Islam yang berkembang di Indonesia. Laksamana Muslim asal Tiongkok tersebut berperan besar dalam menyebarkan agama Islam dengan semangat cinta damai, saling menghargai, dan jauh dari tindak kekerasan ataupun merugikan umat lain. Corak Islam seperti inilah yang diusung pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dalam mensosialisasikan Islam Nusantara sesuai ajaran Laksamana Cheng Ho di acara seminar yang berlangsung di Jakarta. Demak. Cheng Ho ini adalah diplomasi, bagaimana dia mengumpulkan tokoh-tokoh utamanya yang ada di Indonesia ini, utamanya tokoh-tokoh agama di luar Islam, ini untuk memberikan Islam ini jangan diganggu, Islam ini diberi kesempatan, minta izin untuk bisa disebarkan secara masif. Dan Yogyakarta. Acara yang mengambil tema Cheng Ho dalam jejak Islam Nusantara ini menghadirkan langsung dua orang sejarawan dari Nanjing University, yaitu Profesor Fan Jinmin dan Profesor Xiaowei Zhong. Laksamana Cheng Ho ikut andil bergabung dengan Wali Songo memperkuat dakwah Islam di Nusantara ini dengan cara pendekatan budaya, tidak dengan kekerasan. Islam itu artinya damai, salam, peace Islam itu. Sama dengan maknanya bahasa Arabnya manusia kan insan. Insan itu artinya harmoni. Harmoni. Kemudian lama-lama manusia maknanya. Jadi Islam damai yang harus selalu diikuti oleh praktek-praktek, langkah-langkah yang konkret, bukan hanya diucapkan. Jadi Wali Songo bukan hanya ceramah, bukannya khutbah, tapi pribadi-pribadi beliau pun pribadi yang sangat mulia, dekat dengan rakyat kecil, memikirkan nasibnya fakir miskin, kalau bicara jujur, tidak pernah bohong, bahasanya santun,
tidak merendahkan orang lain. Ini yang menarik orang Jawa masuk Islam. Bagi PBNU sendiri, Islam Nusantara merupakan ajaran Islam yang tidak menghilangkan tradisi budaya yang sudah ada selama sesuai dengan syariat Islam. Dari Islam Nusantara itulah, maka diharapkan lahir Islam yang santun, damai, mengedepankan hati nurani bagi pengikutnya, Islam yang memanusiakan manusia, dan cinta tanah air. Di saat-saat sekarang, banyak sekali orang mengatasnamakan Islam dengan tindakan-tindakan radikal, ekstrim, bahkan sampai teror. Itu kita lawan, kita counter, kita tunjukkan bahwa Islam yang sebenarnya adalah membawa rahmat, membawa petunjuk, membawa akhlak yang mulia. Itu yang dipegang kuat oleh Nahdlatul Ulama. Kita anti kekerasan, baik kekerasan dari muslim terhadap non-muslim atau non-muslim terhadap muslim. Pokoknya yang namanya kekerasan, kita mengutuk kekerasan. Jadi kebetulan dengan adanya muktamar yang bertema memperkokoh Islam Nusantara, antara lain kita tonjolkan salah satu mata rantai sejarah Islam di Nusantara ini adalah tokoh Laksamana Cheng Ho. Kami meyakini bahasa Islam adalah pembawa kedamaian di dunia manapun. Dan itu baru terjadi kalau di Indonesia, ya Islam yang tahu tentang kenusantaraan. Ya. Islam yang tahu tentang lokalita. Adaptabilitas Islam itu hanya di sana. Kalau kita di kiri atau di kanan, maka akhirnya akan munculkan Islam yang partisan. Sama temannya sendiri berkelahi. Ya. Maksud sih Islam sama Islam berkelahi? No. Ya. Mari kita kembangkan toleransi. Kalau kita toleran sudah pasti damai. Pemahaman Islam yang ramah, sejuk, dan peduli pada kebenaran serta keadilan sangat kontekstual dengan kondisi Indonesia saat ini. Terlebih lagi di tengah menyebarnya paham radikal di tanah air, sehingga jika dibiarkan dapat menyebabkan timbulnya tindakan kekerasan yang berujung pada pertikaian antar umat. Semua manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Maka kita menghormati sesama manusia, itu berarti kita menghormati ciptaan Tuhan. Berarti menghormati Tuhan itu sendiri. Perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan warna kulit, perbedaan budaya, tidak boleh dijadikan alasan permusuhan. Saya tidak boleh menganggap saudara A itu musuh saya karena beda agama, karena beda suku, enggak boleh. Tapi satu saja yang boleh dianggap musuh adalah orang-orang yang melanggar hukum. Penjahat, pelaku pembunuhan, pencurian, perampokan, pengedar narkoba, ya itu teroris, itu musuh kita bersama. Tapi kalau ada orang beda agama, beda aliran, beda suku, gak boleh itu dijadikan alasan untuk permusuhan. Nabi mengatakan, wala udwana illa ala zalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali terhadap yang melanggar hukum. Saya ingin mengingatkan bahwa tinggalan yang paling monumental adalah tinggalan metodologis bagaimana Islam berkembang di tanah Jawa yang sekarang diabadikan oleh NU dengan terminologinya Islam Nusantara. Nih, apa itu? Adalah Islam yang apresiatif terhadap lokalita. NU sejak dulu, sekarang dan seterusnya. Ada kelompok teroris atau tidak ada teroris. Ada bom atau tidak ada bom. Kiai-kiai NU selalu mengajarkan Islam yang damai. Islam yang berakhlak. Dari dulu, sekarang dan seterusnya. Tidak pernah kiai mengajarkan santrinya, muridnya agar ekstrim radikal, tidak ada. Maka bisa kita buktikan, tidak satupun santri NU atau pelajar NU terlibat teroris. Satu aja tidak. Dari 80 juta loh. Satu santri NU tidak ada yang terlibat teroris. Apalagi sampai bergabung dengan ISIS pergi ke Suriah misalnya, enggak ada, tidak ada. Justru NU 5 tahun, terutama 5 tahun yang saya pimpin ini, tenang, damai, dan dewasa, bermartabat. Bisa mengendalikan dirinya dengan segala kondisi dan situasi. Kerusuhan anti-etnis Tiongkok pada tahun 1998 di sejumlah kota di Indonesia merupakan salah satu bentuk gerakan radikal yang pernah terjadi di Nusantara. Warga Tiongkok saat itu tidak bisa berdaya dan hanya bisa pasrah ketika menjadi korban kekerasan oleh sekelompok orang. Tragedi berdarah ini tentunya tidak boleh terulang kembali.
harmonisasi hubungan kultural antar etnis haruslah diwujudkan, salah satunya dengan menerapkan nilai-nilai perdamaian yang dimiliki Laksamana Cheng Ho. Ekspedisinya mewariskan nilai interaksi antar etnis, akulturasi budaya, dan komunikasi ideologis tanpa melalui jalan kekerasan. Kontak budaya inilah yang bisa menjadi model interaksi antar etnis secara efektif dalam mewujudkan hubungan yang cinta damai, harmonis, dan hidup saling bertoleransi. Semoga.